Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis terkenal Thailand akhirnya bersyahadat. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah menghebohkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand, walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan. Namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut sudah dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah mengepokkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan, namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Artis terkenal Thailand akhirnya bersyahadat. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah menghebohkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan, namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut sudah dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah mengepokkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan, namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Artis terkenal Thailand akhirnya bersyahadat. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah menghebohkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan, namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut sudah dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok. Artis populer Thailand, Nok Sutina, rupanya telah mengepokkan jagat hiburan negeri Gajah Putih karena memutuskan menjadi mualaf. Lahir di negeri mayoritas Buddha, keislaman Sutina pun menjadi kontroversi di berbagai media yang ada di Thailand. Walaupun orang-orang di sekitarnya merasakan keberatan, namun Sutina sudah memutuskan untuk masuk Islam. Dia mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah dirinya melakukan perjalanan ke banyak negara guna menemukan agama yang paling sempurna, dan dia menemukan Islam. Seperti dikutip Miraj Islamic News Agency, Mina, wanita cantik ini pun berganti nama menjadi Asiyeh dan mulai mendalami agama Islam di sebuah sekolah di Bangkok.